Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini jumpa lagi dengan saya. Sore ini saya akan berbagi tips ataupun informasi tentang daun kelor. Daun kelor rupane kaya ngapa, khasiate apa, monggo sedulur kabeh tek wae weruh. Melu, ikuti saya. Ternyata pohon kelornya masih muda-mudanya, ini lagi enak-enaknya diambil ini guys. Pohonnya belum begitu besar, tapi ini sudah bisa dikonsumsi guys. Jadi bisa di pucuk-pucuk daun yang muda-muda ini diambil, kemudian daunnya bisa dikonsumsi, bisa dengan dimasak ataupun direbus, di blender diambil airnya ataupun sarinya. Pohon kelor bentuknya seperti ini guys. Kalau daunnya bisa diperhatikan seperti ini. Ini daunnya sudah tua seperti ini guys. Jadi ketika dia sudah menua, maka akan berwarna coklat ke kuning-kuningan seperti ini, dan akan gugur. Bentuknya bulat agak sedikit oval, kecil-kecil, dan setiap tangkai ini memiliki kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kira-kira 10 tangkai dalam setiap luasnya seperti ini. Nanti beberapa manfaat pohon kelor akan saya jelaskan. Kotok jelaskan yang nyong apa kue fungsinya godong kelor sing zaman kemien kue domong nak kue kelor kue jaring gue nangkal santet bener apa ora ya nyong bera ora bisa ngomonglah nakai masalah gue, masalah barang-barang mistik yang ora pati ngurusi lah. Oke siki dewek Arab membahas tentang godong kelor ini, gue tetap jelaskan. Oke, ikuti terus petualangan saya dalam rangka mencari herbal, memberikan informasi kepada sobat-sobat semuanya betapa kayanya bangsa kita, negara kita Indonesia ini dengan floranya, herbalnya, dan apa yang kita butuhkan untuk pengobatan sebenarnya sudah ada sebenarnya di Indonesia, termasuk kelor ini. Jadi bebas dari bahan kimia, aman, bisa menyembuhkan penyakit tanpa efek samping. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjutkan. Ini penampakan daun kelor, batang pohon kelor, bentuknya kayak gini nih. Saya perdekat, saya perjelas bentuknya pohon kelor. Kemudian daunnya dalam jarak dekat bentuknya bulat telur agak oval seperti ini, berwarna hijau, dan jika sudah tua maka daunnya akan berwarna kuning ataupun kecoklatan dan akan gugur. Pohon kelor ini mungkin tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut kepercayaan orang-orang yang terbiasa berinteraksi ataupun terbiasa menggunakan hal-hal mitos, katanya daun kelor ini bisa menjadi salah satu daun penangkal pelet, nangkal santet kok. Jadi bisa menangkal santet katanya. Boleh saja, boleh tidak. Saya hanya katanya. Kata siapa ya? Kata orang yang ngomong. Daun kelor ini, sobat-sobatku semua, bernama Latin Moringa oleifera. Moringa oleifera. Pohon kelor ini juga dijuluki sebagai Miracle of Tree atau pohon ajaib. Kenapa dikatakan pohon ajaib? Karena memang mengandung sejuta khasiat yang begitu banyak sekali yang terkandung dalam pohon kelor. Pohon kelor ini dikatakan berasal dari daerah India, kemudian tumbuh subur menyebar ke Asia, ke benua Afrika, dan Amerika Selatan.
Pohon kelor ini memiliki kandungan vitamin C, dan bahkan nih guys, katanya nih guys, kandungan vitamin C-nya tuh 7 kali lebih banyak dari jeruk. Wow, luar biasa, 7 kali lebih banyak dari jeruk. Jeruk itu sudah tinggi. Ini lebih tinggi lagi, mantap. Kemudian daun kelor ini juga mengandung kalium. Kalium 15 kali lebih banyak dari pisang, guys. Wow. Kaliumnya 15 kali lebih banyak daripada pisang. Pisang aja udah banyak. Ini 15 kali lebih banyak, guys. Mantap. Daun kelor ini juga, guys, ini juga mengandung kalsium, protein, zat besi, dan asam amino. Luar biasa. Ternyata selama ini kita jarang menyadari ataupun tidak banyak yang mengetahui akan kandungan zat-zat yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Apa saja sih manfaat daun kelor sampai dijuluki miracle of tree ataupun ajaib? Berdasarkan penelitian para ahli, daun kelor ini bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas ini apa? Ala orsa takon pokoknya itu mau kenapa ya. Jadi karena manfaatnya bisa nangkal radikal bebas, maka nek konsumsi daun kelor secara rutin bisa mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, karo kanker. Jadi penyakit-penyakit kronis ini bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, daun kelor ini, guys, ini bermanfaat mengurangi peradangan atau antiinflamasi, sehingga juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit kronis. Yang ketiga, manfaat daun kelor ini dikatakan menutrisi kulit dan rambut, termasuk mencegah penuaan jerawat dan kulit kusam. Mantap bagi ibu-ibu, rajin-rajinlah minum ini supaya kulitnya yang tadinya kusam menjadi glowing, halus, dan juga bisa mengurangi penuaan dini, juga mengurangi jerawat, terutama cewek ya, karena keramannya lah marup lah ini kayak parut atau apalah, terutama sing ibu-ibu di sini. Selanjutnya sing kepapat, daun kelor ternyata bisa meningkatkan kesehatan mata nih, guys. Wow, mantap. Terus yang kelima, daun kelor ini mampu menurunkan kadar gula darah sehingga mampu mengobati penyakit diabetes. Selanjutnya yang keenam, menurunkan kolesterol jahat. Wow, banyak juga ya, guys. Jadi mulai sekarang bagi Anda yang selama ini tidak pernah mengkonsumsi daun kelor, bisa dicoba. Ini belum ada. Jika Anda ingin merasakan khasiatnya secara langsung, insya Allah apa yang saya sampaikan tadi bisa dibuktikan sendiri. Yang penting kuncinya adalah rutin ataupun istiqomah, banyak berdoa, semoga semua penyakit Anda akan hilang atau diberikan kesembuhan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Informasi tentang daun kelor sing selama kia gue ngeremeh akan utawa nyepelek nala ya kalau nunggu ngopo kelor kelor gue curang gue nongkal santet ayo gue ini mulai siki kutune rajin-rajin dikonsumsi, terserah lah dimasak model ke priwe intinya dikonsumsi, dipangan, dilek lah gue ya, insya Allah. Oke, sekian liputan tentang daun kelor. Terima kasih sobat-sobat semua sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.